Kebakaran kembali terjadi di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Alak Kota Kupang, Rabu, 17 Juli 2024. Asap tampak membumbung dari api yang menyala di lokasi pembuangan sampah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. Di tengah kepungan asap dan cuaca panas, tampak petugas pemadam kebakaran Kota Kupang berjibaku memadamkan api. Video upaya pemadaman kebakaran di TPA Alak itu pun viral di media sosial. Video viral itu diunggah akun NTT Update pada Rabu, 17 Juli 2024 siang. Keterangan video menyebutkan petugas damkar Kota Kupang terus berupaya memadamkan api di tumpukan sampah TPA Alak. Unggahan video itu mendapat respon dari warganet. Hingga 2 jam setelah diunggah, sebanyak 4.934 akun memberikan tanda suka. Video itu juga dikomentari sebanyak 52 kali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.